Alhamdulillah. Selamat sore. Sekarang gue udah sampai di Rahong, daerah Rahong lagi. Waktu kemarin tuh gue bikin vlog untuk Mutiara Rahong, itu Mutiara Rahong sama Pinestilo ke arah sana. Nah, ternyata di depannya tuh ada glamping yang bagus juga. Jadi gue baru tahu nih. Nah, sekarang gue balik lagi ke sini. Nama glampingnya ini nih, Six Luxury Cabin and Cafe. Yuk, ikut gue, kita lihat ke dalamnya. Nah, ini tempatnya. Six Luxury Cabin and Cafe. Oke, kita tanya ya, berapa sih harga rate-nya? Selamat sore. Ah, nih mau nanya-nanya nih. Silakan. Untuk di sini ada apa aja? Di sini ada cabin dengan rate-nya di sebelah sini. Cabin. Yang ini? Ya. Oke. Untuk harganya per malamnya di 1.600.000 untuk weekday. Weekendnya 1.800.000 sudah net. Untuk 6 orang? Betul, kapasitas untuk 6 orang. Oke, fasilitasnya apa nih? Kamar mandi dalam? Kita ada kamar mandi di dalam, sudah termasuk water heater. Free wifi juga. Terus ya untuk tempat tidurnya 6 kasur atau ada pakai apa sih namanya? Sofa bed. Di sini ada 3 bed. Satu ada 3 bed. Untuk dua, kan? Oh. Untuk jadi 3 double bed. Apa? Tempat itu 3 double bed. Jadi di bawah 2 bed, di atas 1 bed. Oke. Okay. Ya, berarti bangunannya 2 lantai ya? Iya. Wih, keren. Terus ada apa aja? Di sini Pak, ada kafe di sebelah atas. Kafe yang ini? Ya. Oke, nanti kita lihat. Terus ada apa lagi? Di sini juga ada rafting gitu. Aktivitasnya apa nih? Aktivitasnya ada rafting. Oh iya, ini tuh ada rafting juga, paintball, fun ATV, flying fox, all food. Wow. Lengkap sudah. Oke. Oke. Selain itu kalau mau bakar-bakaran, barbecue bisa ada di sini. Apa lagi nih? Mix Luxury Cabin and Cafe. Untuk malam-malam, yes. Oke, tuh. Itu kebakaran tuh. Paket, harga paket dan apa yang didapat tuh. Lengkap. Oke, kita lihat ke arah sana. Kafenya mana? Kafenya di sebelah atas kiri. Naik ini? Sebelah kiri. Ini? Ya. Oke, boleh saya lihat ke sana? Oke, ntar ya. Ya, kita lihat kafenya. Nah, untuk tempat duduk ke sini nih kalau mau di outdoor, dan ada di sini juga. Ah, sayang gerimis cuy. Ini ada kamar mandi, toilet. Yuk, kita menuju kafenya dulu. Oke. Yang ini, kan? Oke, jadi kafenya hanya ini buat tempat order aja, ya. Bukan kafe besar. Dan duduknya di sini. Tempatnya enak. Dan view-nya seperti ini. Sini juga tuh. Oke lah tempatnya buat nongkrong. Oke,
Oke, Mas, untuk kabinnya, Kang, untuk kabinnya ada berapa unit? Di sini ada 6 unit. Waduh, kalau 6 unit berarti sering penuh dong? 6. Sering penuh ya? Iya, sering penuh. Sekarang penuh juga? Sekarang hari ini penuh. Oh, teman-teman, ini padahal weekday loh. Itu udah penuh. Karena ini bagus loh. Tapi boleh kita lihat dari luar aja? Silakan. Oke. Okay. Teman-teman nih, karena hari ini masih penuh, jadi ya gue ngasih lihatnya hanya penampakan luarnya ya. Nggak bisa masuk. Oke. Okay. Kalau untuk mau lihat gambarnya mungkin bisa cek Instagramnya nih. Nah, itu dua lantai. Itu lantai dua, lantai satu. Ini juga sama tuh, dua lantai. Dan kelihatan ada penghuninya, ada penyewanya. Nah, seperti ini. Kamar mandi di dalam ya. Tuh. Dilengkapi dengan water heater semua unitnya. Tuh, yang memang belum banyak ya, jadi masih penuh. Oke, teman-teman yang mau coba nginep di Six Glass Tree Cabin and Cafe harus buru-buru bookingnya. Nah, satu lagi nih, Kang, yang saya mau tanya, gimana cara bookingnya? Untuk bookingnya, reservasinya hanya via WhatsApp ke nomor WhatsApp. Boleh sebutin nggak? Ke nomor 088-200-263-9286. Oke, okay. Gimana kalau bisa nggak booking lewat Instagram? Ada nggak? Lewat Instagram paling nanti dialihkan ke WhatsApp juga. Oke, okay. Apa ya nama Instagram? Instagramnya? Nama Instagramnya sixluxury_riverside. Oke, okay. Jadi karena ada 6, makanya namanya Six Luxury. Betul. Oh, ini oke banget. Ini untuk teknik pembayarannya, tisnya. Ah, ini untuk extra amenities ya, harga-harganya tuh. Extra handuk besar, handuk kecil, extra selimut, extra sarapan. Sarapannya cuma 25.000? Extra sarapannya 25.000. Oh, murah. Nah, itu Instagram itu ya, kelihatannya ini WhatsApp pun juga tuh. Oke, Kang, makasih banyak ya sama-sama informasinya ya. Dan kita di sini ya. Oke, gitu aja. Report gue dari Six Luxury Cabin and Cafe. See you di next vlog. Bye.